Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Cak Son Jalan-Jalan. Selamat pagi semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, teman. Oh, bentar, setting kamera dulu ya. Kurang nunduk, oke. Cukup, cukup sepertinya. Nah, pagi ini, teman, ini adalah hari pertama bulan puasa. Sekarang tanggal 12 ya, 12 Maret 2024, teman-teman. Oke, saya baru keluar ini dari arah Pecinan ya. Saya mau ke arah Surabaya. Ini pagi jam sekitar 9.01. Mungkin nanti publish-nya ya kalau enggak siang ya sore ya. Karena ada proses editing dan uploading, teman-teman. Nah, ini adalah puasa hari pertama di Kota Bangkalan. Seperti apa suasananya seperti ini, teman-teman ya. Kebetulan hari pertama langsung hujan diguyur dari subuh tadi, teman-teman. Kalau di Bangkalan ya, mungkin di kota lain saya kurang paham juga. Karena saya tadi cek di weather, Surabaya beberapa cuman mendung sama gerimis doang. Ini Bangkalan rata dari pagi. Hitungannya udah hujan, teman-teman ya. Makanya saya ini, oh, gak enak belakangnya asap mobil ini. Racun ini. Asapnya cuy, pembakaran gak sempurna. Nah, hari ini sebenarnya Selasa tanggal 12 ini masih hari kejepit nasional. Bukan hari kejepit sih, hari cuti nasional, teman-teman ya. Berbarengan kemarin Nyepi, sekarang Ramadan. Jadinya masih hari cuti. Jadi tidak ada anak-anak sekolah ya. Toko-toko pada tutup, beberapa pekerjanya tutup ya karena hari cuti ini hanya saya aja yang masuk nih. Ini banyak beberapa sektor-sektor usaha tutup, teman-teman ya. Maksudnya masih hari tutup ya, kecuali kayak bengkel-bengkel tuh sepertinya. Sekarang jam 9 pagi, teman-teman ya. Jam 9 pagi ini suasananya hujan, mendung rata full. Saya cek sampai ke Sampang pun juga hujan. Nah, mungkin teman-teman hari ini ya, hari Selasa, hari pertama bulan puasa, karena videonya akan saya upload di hari ini juga. Mungkin yang dari Sampang, ada yang nonton mungkin dari Surabaya jam segini, jam 9 pagi ini apa hujan, teman-teman, di kota kalian pas bulan puasa pertama gini ya. Ini GoPro saya kehujanan aslinya ya. Apalagi pakai media mood gini ya, teman-teman ya. Berpotensi rusak, tapi gak apa-apa, wis. Kapan lagi mengenang momen pertama bulan puasa. Ini pertigaan Junok pun sepi. Ya mungkin sepinya karena memang masih hari cuti ya. Kebijakan pemerintah. Tapi tidak semua perusahaan menerapkan cuti. Kayak saya tuh enggak ya. Ya aduh. Dan tambah lagi hari pertama puasa mereka kan masih kayak menyesuaikan ya habit ya. Habis dari sahur mungkin tidur. Nah, terus kemudian ya tambah lagi hujan. Jadi apa yang mau diaktivitasi di luar? Tidak ada. Mungkin nanti menjelang siang baru orang-orang pada keluar rumah semua. Rata cuy, ini saya dari rumah ini hujan. Saya udah pakai jas hujanan dari rumah tadi tuh. Ini masuk daerah Tunjung Keketengan, teman ya. Tunjung Keketengan, daerah dekatnya Bebek Sinjai. Ini Bebek Sinjai lama nih. Tutup ya Bebek Sinjai lama ya pagi ya. Karena bulan puasa. Ini Bebek Suramadu pun di korden, dikasih korden. Mendungnya rata cuy. Ini Ponpes Manbaul Hikam di Ketengan. Sepi banget ya. Biasanya pagi jam segini nih, dari jam 6 sampai jam 9. Wah, itu orang yang mau ke Surabaya tuh banyak sekali yang berangkat kerja ke Surabaya.
Nanti saya penasaran pulangnya ini, apakah sesepi ini ya? Gak mungkin, soalnya pulangnya kan ya kecuali kalau hujan ya. Itu bebek Sinjai, maaf habis tulisannya habis, jadi tutup ya. Barusan melewati pertigaan Besel. Allahumma shayyiban nafi'ah. Burneh ya, Burneh Pancar ini. Burneh kotanya ibaratnya. Kecamatan. Sepi banget. Aha. Tangkel apalagi nanti ini, apa namanya di akses Suramadunya tambah sepi lagi pasti ini. Embong mereng teman. Nanti saya akan bikin video buka puasa nanti ya teman ya, buka puasa bagi POV ya, point of view dari orang yang PP tiap hari Bangkalan Surabaya. Buka puasanya gimana nanti dan di mana? Nanti tonton aja teman. Paling publishnya kalau nggak malam ya besoknya. Soalnya kan pulang nyampe rumah maghrib, sholat dan lain-lain. Langsung terawih, ngeditnya wis kemaleman. Hujannya gak berhenti-berhenti bro. Ya, kita sudah sampai di Gapuro Tangkel teman ya. Mungkin videonya cukup sampai sini dulu. Ya udah seperti ini. Apa namanya? Suasana Bangkalan ya. Ini udah lampu merah teman ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada yang baru teman di Tangkel ya. Di pertigaan Tangkel besar ini. Ada pohon palem. Tuh. Jadi beberapa pohon-pohon yang agak sedikit rindang-rindang itu dipapas jadi pohon palem seperti ini. Palem-palem besar, teman-teman. Tuh dari depan sana sampai ke sini-sini palemnya. Makin enak sih, makin bagus sih tetap ada pohon. Meskipun ada yang dipotong, tetap ada pohon, tapi lebih kayak pemandangan banget. Oke, terima kasih, teman-teman ya. Suasananya seperti ini, sahdu banget nih hujan.